cek kelopain, like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abeli Pale dari channel Kaba Hamster. Kembali lagi ya di channel Kaba Hamster. Kali ini channel Kaba Hamster akan membahas mengenai bagaimana ciri-ciri hamster yang memang benar-benar sudah hamil gede, dan memang khususnya dia akan melahirkan. Jadi bagaimana ya ciri-ciri ketika hamster kita sudah besar banget untuk perutnya, lalu sekiranya memang dia akan melahirkan, lalu hal apa saja yang perlu dipersiapkan, hal apa saja yang perlu dilakukan dalam merawat hamster yang sedang hamil besar, bahkan bisa melahirkan. Oke? Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe tentunya, karena like, komen, dan subscribe kalian sangat penting untuk membangun channel ini menjadi tayangan yang penting, positif, dan beredukatif tentunya untuk para peminat dan penikmatnya. Ditunggu ya untuk like, komen, dan subscribe-nya. Let's go! Oke, jadi dalam merawat hamster yang sedang hamil besar atau sudah otomatis sudah fix hamil ya, bukan kita menerka-nerka apakah hamster kita itu benar-benar hamil atau benar-benar hanya gendut semata gitu. Waduh, gendut semata ya. Jadi kita bisa ngelihatnya kabas, apakah memang benar-benar hamster kita itu sudah hamil beneran dan sudah siap untuk melahirkan. Nah, inilah ciri-cirinya. Oke, ciri-ciri pertama ya. Pertama, ciri-ciri fisiknya otomatis ketika hamster kita itu sudah fix hamil, itu bisa dilihat umur kurang lebih 1 minggu lebih 5 hari ya. Jadi otomatis 2 minggu kurang 2 hari. Aneh ya. Oke, jadi sekitar segitu. Jadi otomatis kurang lebih umurnya 12 harian lah. Jadi umurnya kurang lebih 12 harian itu sudah otomatis perut hamster itu sudah membesar banget. Jadi ketika kalian ingin tahu apakah hamster kalian itu benar-benar hamil atau tidak, itu bisa dilihat ketika umur 12 hari, dan otomatis perut si hamster itu gede banget dan sudah siap untuk melahirkan ketika umurnya kurang lebih 16 sampai 18 hari. Seperti itu kabas. Jadi di sini ditekankan kembali ya bahwasanya untuk beberapa hamster itu masa kehamilan, masa kelahirannya itu berbeda-beda. Lah, di sini memang kita membahas mengenai hamster yang kurang lebih umur kehamilannya atau usia kehamilannya 16 sampai 18 hari. Kalau untuk hamster Roborowski ini yang berbeda ya. Hamster Roborowski itu kurang lebih masa kehamilannya adalah 30 hari. Wah, lama banget pokoknya untuk hamster Roborowski. Jadi seperti itu ya. Oke, kita langsung yang membahas mengenai yang kurang lebih usianya 16 sampai 18 hari, yaitu ada hamster Campbell, Winter White, dan Syrian. Jadi kurang lebih 3 hamster ini umur masa kehamilannya adalah 16 sampai 18 hari. Jadi ketika kita bisa lihat apakah hamster kita itu benar-benar hamil dan hamil gede, itu kurang lebih umurnya 12 hari. Itu udah gede banget. Jadi seperti itu kan. Oke, jadi sudah ya, kita sudah mengetahui ciri-ciri fisiknya. Jadi ciri-ciri fisik yang pertama maksudnya. Oke, ciri-ciri fisik yang kedua adalah timbullah puting susu yang semakin matang. Biasanya hamster yang sedang hamil itu memiliki puting, jadi keluar puting susunya atau lebih membesar atau lebih memutih ya. Kalau udah memutih, istilahnya itu kalau memutih itu otomatis sudah ada air susunya, jadi otomatis si hamster itu sudah siap untuk melahirkan. Jadi seperti itu udah masa-masa persiapan ya kabar ya. Jadi kalian memang benar-benar harus melihatnya seperti itu ciri-cirinya. Kak, kan kalau hamster hamil kan sebenarnya nggak boleh dipegang ya. Iya, tepat sekali. Untuk hamster hamil itu sangat rentan sekali ketika kalian memegangnya. Lah, alangkah lebih bijaknya
kalian tidak perlu untuk mengangkatnya. Jadi ketika dia tidur kita perhatikan aja, biasanya kan terlentang gitu ya. Jadi apakah ada putih susunya atau tidak. Jadi seperti itu. Kenapa kak kok tidak boleh dipegang? Karena bisa saja ketika dipegang, maka yang terjadi adalah kita bisa mengenai si bayi itu ke bawah. Jadi anaknya itu bisa kita sentuh gitu, dan bisa mengakibatkan bayi itu terlahir cacat dan bisa dimakan oleh anaknya. Dan bisa membuat si hamster atau indukan hamster menjadi stres. Jadi jangan pernah kalian pegang, oke? Seperti itu. Kak, kenapa kak kok kalian, kok kakak juga pernah memegangnya? Oke, itu adalah termasuk kesalahan dari saya, dan otomatis jangan pernah kalian tiru ya. Jadi saya juga memegangnya juga cukup aman kabar, dan alhamdulillahnya anak-anaknya sehat semua. Jadi untuk kalian yang baru saja memelihara dan kepo, alangkah lebih bijaknya jangan pernah memegangnya. Jadi seperti itu, oke? Oke, lalu kak, bagaimana sih kak cara merawat indukan hamster agar bayinya tetap sehat? Oke, jadi cara merawatnya adalah kita tetap memberikan makan dan minuman secara teratur. Jadi seperti itu ya, makan dan minuman secara teratur. Dan memberikan kita makanan-makanan tambahan seperti jagung manis, itu bagus banget untuk penambah air susu si hamster yang sedang hamil. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya pembahasannya. Lalu, tahukah kalian ada ini keunikan ketika hamster kalian sedang hamil? Jadi, kalian bisa ngelihat sendiri bahwasanya hamster yang sedang hamil itu suka menimbun makanan kabar. Jadi, memang benar-benar dia itu istilahnya nggak mau ribet gitu loh. Jadi di sarangnya itu, kalian kalau kalian tahu, kalian periksa itu, kalian ote-ote gitu, maka kalian juga bisa melihat bahwasanya si hamster itu suka menimbun makanannya. Jadi menimbunnya itu nggak segan-segan banyak banget gitu loh kabar. Jadi misal tempat si makannya saya menaruhkan di tempat ini, jadi tempatnya itu makanannya dipindahkan di daerah sarangnya. Jadi seperti itu kabar. Oke. Lah itulah keunikan dari si hamster yang sedang hamil. Kemudian keunikan lainnya adalah lebih cenderung si hamster yang sedang hamil itu biasanya malas banget kabar, jadi malas untuk gerak. Kalau gerak mah artinya dia mungkin sedang olahraga dan mungkin sedang ya gimana ya, unik gitu. Lalu keunikan selanjutnya. Nah, keunikan selanjutnya itu hamster yang sedang hamil adalah dia bisa membuat sarangnya. Jadi semua istilahnya itu serbuk kayu ya, saya serbuk kayu atau pasir siloid atau apapun itu, atau alas si hamster itu tadi. Jadi saya taruh di rata gitu, dan uniknya kepada hamster yang sedang hamil, dia akan menyatukan gitu loh kabar. Jadi menyatukan kembali, lalu dia akan membuat sarangnya di situ. Itulah salah satu keunikan dari hamster yang sedang hamil. Jadi seperti itu. Lalu kak, bagaimana sih kak cara, kan sudah sebelum prepare kita udah tahu ya umur 12 hari itu udah gede banget perutnya. Lah kalian diwajibkan untuk mengganti serbuknya kabar. Langsung wajib ya diganti serbuknya. Jadi angkat pelan-pelan menggunakan gelas, media gelas, kemudian letakkan dulu, lalu kalian ganti serbuk kayunya. Ya kenapa kok harus diganti kabar? Karena ketika masa anakan si hamster itu sedang hamil, sedang lahir, itu kalian tidak diwajibkan, tidak diperbolehkan untuk mengganti serbuk kayunya. Jadi memang benar-benar pastikan bersih, pastikan aman, karena tidak bisa diganti sampai pemisahan anakan si hamster itu tadi. Jadi wajibnya. Oke. Lalu bagaimana sih kak perawatannya? Oke, perawatannya ya. Ketika hamster kalian sedang menyusui, ini kan sudah melahirkan ya, sudah diganti, udah semuanya udah kita atur, udah kita set up, dan ini kita pokoknya sudah meng-set up kandang hamster yang sedang hamil. Dan ini juga kalau untuk men-set up itu ya, jangan pernah kalian memberikan mainan ketika hamster kalian sedang hamil, karena mainan si hamster itu bisa mengganggu si ini kandungan si hamster bisa aja menjadi keguguran. Jadi seperti itu. Oke.
paham ya. Oke, selanjutnya bagaimana sih kak ini cara merawat pasca hamster melahirkan? Oke, pasca hamster melahirkan, alangkah lebih bijaknya kalian tidak pernah melihatnya, memberikan makanan dan minuman, pokoknya ya udah biarin gitu loh. Kalau anakannya berserakan ya sudah, dia nanti isi indukan hamster itu akan mengambil anaknya gitu loh kabar. Jadi gak usah kalian khawatir, itu adalah salah satu keunikan dari si indukan hamster itu tadi. Oke, jadi begitu aja sih pembahasan mengenai bagaimana ciri-ciri hamster hamil dan bagaimana cara merawat anak pasca si hamster itu. Jadi seperti itu ya, tetap berikan yang terbaik, tetap berikan makan dan minum secara teratur, jaga kebersihan kandang. Intinya sih seperti itu, tiga saja. Terima kasih sudah menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, kabar.